Assalamualaikum, salam hormat, anda menyaksikan Buletin Awani bersama saya Haris Ashraf Hasnan. Kami bersiaran langsung dari Mandarin Oriental Kuala Lumpur bersempena dengan Persidangan Kesejahteraan Sosial Antarabangsa ISWC 2023. Dan sudah tentu banyak perkara dinyatakan oleh Perdana Menteri pada pelancaran sebelah pagi tadi, dan antara perkara yang menarik termasuklah berkenaan dengan aplikasi iAccount yang baru. Untuk bercerita dengan lebih lanjut bersama dengan saya Encik Sazaliza Zainuddin, Ketua Pegawai Operasi KWSP. Encik Sazaliza, terima kasih sudi bersama dengan kami di Astro Awani. Pertama sekali, mungkin boleh kongsikan Perdana Menteri telah pun melancarkan aplikasi iAccount KWSP yang baru, dan mungkin boleh terangkan secara ringkas berkenaan dengan apa itu iAccount sebenarnya, dan juga mengapa setiap ahli KWSP perlu memuat turun aplikasi ini dalam peranti masing-masing. So, thank you for the question, Ashraf. Yeah. So, untuk maklumat semua, KWSP, mandat kami adalah untuk menjaga simpanan persaraan ahli kami. Yeah. And salah satu cabaran kami adalah untuk memastikan bahawa semua rakyat Malaysia boleh bersara dengan selesa. Okay. And cara kita nak buat benda itu adalah untuk memudahkan mereka akses atau view caruman yang simpanan mereka di KWSP dengan mudah di hujung jari mereka. Yeah. Some of the things, features yang kita letak dalam kita punya new app ni will make it more inclusive supaya semua rakyat Malaysia senang untuk berinteraksi dengan. Ya, difahamkan iAccount ini bukan sesuatu yang baru dan juga telah wujud beberapa tahun yang sudah. Mungkin perbezaanlah dari segi perbezaan antara iAccount sebelum ini dan juga yang baru dilancarkan hari ini oleh Perdana Menteri. Okay. So, sebenarnya ada dua tools ataupun feature utama dalam this new app. First kali is untuk make sure that we are inclusive adalah untuk semua. Kadang-kadang kita rakyat Malaysia kurang faham yang sebenarnya mungkin merasakan KWSP cuma untuk formal sector, mereka yang bekerja secara formal. Tapi sebenarnya mereka yang bekerja di bawah informal sector juga boleh mencarum KWSP. Tapi untuk mereka berdaftar di KWSP pada waktu ini, mereka kena datang ke cawang-cawang kami secara fizikal, kena secara hadir. Fizikal. Yeah. So one of the feature that we are introducing for this app is basically ahli or future members boleh mendaftar secara atas talian. Okay. We use teknologi eKYC dan facial recognition. Dan kita juga ada bekerjasama dengan JPN untuk memastikan if all the data is met, kita akan mendaftarkan mereka secara atas talian. Okay. So, itu akan memudahkan mereka menjadi ahli KWSP dan seterusnya mencarum untuk persaraan mereka. Kedua, feature kedua yang kami concern adalah kita nak pastikan semua rakyat Malaysia boleh merancang persaraan mereka. So, salah satu cara untuk mereka merancang adalah first, dia kena tanya soalan berapakah amount yang dia perlukan sebulan untuk bersara selepas mereka bersara nanti. Yeah. So, we also provide a calculator dalam this app so that they, based on kalau dimasukkan some of the features, berapa gaji dia, berapa kadar caruman dia akan mencarum and so forth, dia boleh estimate berapakah buat anggaran, amount simpanan mereka pada mereka retire nanti. Okay. And realitinya, bila benda tu terpapar di hadapan mereka, insyaAllah mereka sedar yang sebenarnya walaupun kita rasakan duit itu banyak, bila kita bahagikan dengan 240 bulan, which is 20 tahun selepas mereka bersara, amount tersebut sebenarnya perlu ditambah baik. Perlu ditambah. Hence, sejujurnya itu kita mengharapkan dengan itu akan mendorong mereka untuk menambah caruman mereka. Itu yang paling penting, sebab betul kadang-kadang bila kita tengok amount secara banyak tu macam oh banyak simpanan ni, tapi bila dibahagikan itu tiba-tiba macam sebenarnya tak cukup ni untuk perbelanjaan bulanan. Okey, mungkin dari segi kita bercakap soal aplikasi iAccount ini, mungkin bagaimana ia memberi kuasa kepada ahli untuk mengawal simpanan persaraan mereka dan juga sokongan yang diberikan oleh aplikasi iAccount kepada ahli dalam membuat keputusan terutamanya mengenai simpanan persaraan mereka. Okay. So katakanlah tadi kita katakan kita dah buat kiraan kita dan kita rasakan kita pada tahun kita retire kita ada RM50,000. Okey. So sekali imbas kita rasakan RM50,000 ini betul. Cukup. Cukup. Tapi kalau kita bahagikan dengan 240 bulan which is 20 tahun sebab rakyat Malaysia secara umumnya akan hidup sehingga 75 tahun. Ya. Okay. Itu cuma sekitar RM200. Sekitar RM200 sebulan. So kalau kita rasakan benda itu cukup,
then tak apalah. Tapi kalau kita tak cukup, mereka boleh merancang dan menambah cara rumah mereka, sama ada menambah dengan secara sukarela, just top up melalui aplikasi tersebut, ataupun bekerjasama dengan majikan untuk memotong cara rumah yang lebih tinggi secara bulanan supaya kita ada consistent contribution throughout the year. Salah satu benda lagi yang kita harap, kita mahukan adalah kita nak empower our member to always view this app untuk memastikan juga majikan mencarum pada waktunya. So that's the most one of the things that kita mau pastikan. Okay, bercakap soal program ataupun persidangan hari ini, antara topik yang dibincangkan semasa persidangan adalah usaha negara untuk memastikan tiada rakyat Malaysia yang ditinggalkan ataupun tercicir mendapat perlindungan sosial. Mungkin dari perspektif KWSP, apa bentuk inisiatif KWSP terutamanya dalam memastikan hasrat tersebut tercapai, dan juga inisiatif untuk memperluaskan perlindungan KWSP dapat membantu dalam aspek ini sebenarnya. Okay. So thank you for the question. So saya bagi tahu tadi mengenai kita cuba untuk memastikan semua rakyat Malaysia boleh mendaftar dengan senang melalui kita punya aplikasi. Tapi kita sedia maklum bahawa tak semua orang is comfortable, selesa dengan penggunaan digital and so forth. Apa yang kami juga lakukan adalah kami juga melakukan kita punya outreach program. Okay? Yes, kita ada 68 cawangan seluruh Malaysia, tapi kami juga mengadakan outreach program untuk visit some of the places yang mungkin jauh daripada cawangan kami, supaya membolehkan mereka juga berinteraksi dengan kami melalui this mobile truck and mobile team yang kita hantar. And melalui aplikasi tersebut, kita juga boleh melihat di manakah kedudukan mobile team tersebut pada hari-hari tentu yang kami telah sediakan. So they can, mereka boleh merancang berdasarkan aplikasi tersebut bila dia nak pergi, di mana kami berada, di mana dekat Aeon Shah Alam ke for example, so then they can plan for it. That's some of the things the outreach program that we're trying to do to memastikan tiada rakyat tercicir dari segi persediaan. Dan sudah tentu ini merupakan ataupun aplikasi ini merupakan satu perkara yang akan memudahkan rakyat mereka, bukan sahaja yang sedang mencarum ataupun bakal pencarum juga, terutamanya boleh mendaftar melalui aplikasi iAccount yang baru ini. Terima kasih sekali lagi Encik Sazaliza Zainuddin yang merupakan Ketua Pegawai Operasi KWSP berkongsi pandangan berkenaan dengan iAccount, aplikasi yang baru, termasuk juga bercakap soal dari segi memperluaskan cakupan perlindungan sosial yang lebih baik kepada rakyat Malaysia. Okey, terima kasih sekali lagi Encik Sazaliza. Okey.